cross is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. And of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending and bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness and lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior. This is my story, this is my song.
Shalom, selamat sore atau selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar sore hari ini? Nah, suaranya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan kita dahsyat, Tuhan luar biasa. Saya melihat banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang datang untuk ingin ketemu Tuhan sore atau malam hari ini. Pertama-tama saya ingin menyambut, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama mengikuti ibadah di tempat ini? Bolehkah hitungan ketiga untuk mengangkat tangan? 3, 2, 1, bolehkah melambai tangan? Wuuu! Beri kemuliaan kepada Allah kita. Saya melihat banyak tangan-tangan terangkat yang baru pertama ibadah di tempat ini. Mari sama-sama kita berikan salam khas ROSC yang paling hangat pada hitungan yang ketiga. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Welcome home. Di nama Tuhan. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di Connect Group, kami menghimbau atau meng-encourage kepada Bapak Ibu Saudara untuk segera join Connect Group.
Bagaimana cara join connect group? Sangat mudah. Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi salah satu tim asyar kami atau boleh scan QR code yang ada di depan untuk bergabung di connect group. Kami juga menyediakan baptisan air secara langsung sehabis ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, boleh menghubungi salah satu tim asyar kami atau boleh mengunjungi ke reception yang ada di lantai 4. Dan selanjutnya jadwal ibadah ROSC ini Saudara bisa lihat di belakang layar. Ya, boleh tolong ditampilkan jadwal ibadah ROSC ini. Ada 4 kali ibadah, jam 9 pagi. Ya, jam 11, jam 3 dan jam 5 sore. Ada kabar sukacita Bapak Ibu Saudara, telah dibuka ibadah baru Minggu tanggal 14 April di Hills. Kita sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Hill, boleh beribadah di sana. Dan yang terakhir, persembahan merupakan bagian dari ibadah. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan secara langsung. Kotak persembahan ada di belakang saudara dan ada juga yang satunya di sebelah kiri saudara. Dan juga boleh Bapak Ibu mentransfer dan nomor rekening ROSC ini ada di belakang atau di depan layar saudara. Siapa yang malam hari ini exciting untuk beribadah kepada Tuhan? Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita ingin berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Kita ingin memuji, menyembah Dia. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang baik. Hari yang dahsyat. Hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan anugerah Allah. Kami rindu Tuhan ketika kami hadir malam hari ini. Kami rindu satu. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami ingin bertemu dengan Engkau. Lawat kami Tuhan. Jamah setiap kami. Kami tahu ketika kami bertemu dengan Engkau, hidup kami diubahkan. Karakter kami diubahkan. Kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini. Berkati semua yang hadir Tuhan. Terpuji-pujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mukjizat. Dengan kata lain, inilah tahun mukjizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mukjizat kita menanti kita. Jalan arah di sini. Mari bangkit berdiri sama-sama. Boleh lihat kanan kirinya, katakan welcome home. Welcome home. Boleh tepuk tangan sama-sama seperti ini. Siap katakan. Satu kelima. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh dasar.
Jangan
berada di dalam hadirat Tuhan bersama dengan Anda semua. It's been my postponed dream to come in the midst of you and see you again after 5 years. I couldn't be happier, my wife and I, my family. Tapi saya maafkan untuk interupsi, saya pada terakhir agak sedih karena banyak orang pulang, gak bisa masuk. Nanti karena ini kayak ular gitu loh, panjang sekali di Chinatown sekeliling itu, orang-orang ngantri. It always pains me when you have a pastoral heart ya, kalau punya hati yang mengembalakan itu rasanya gimana ya, kayak seolah-olah dulu sih apa susahnya jadi bujangan ya, waktu kita masih muda. Kita mau makan sendiri kayak saya bisa pesen sesuatu, gak bisa saya habisin gak apa-apa, buang makanan biasa. But once you are married, if you are truly happily married, punya anak dan sungguh-sungguh cinta, antar beban untuk mereka, gak bisa. Saya gak bisa makan sendiri enak gitu. Habis itu lihat, aduh mestinya ini keluargaku, aduh sayang sekali, kok gak ikut makan sama saya. Makanya itu kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, luar negeri, luar kota ya, kalau saya tanpa family ya, saya biasanya langsung dari gereja atau tempat pertemuan kita, langsung hotel-hotel, gereja-gereja, hotel, diajak-ajak pergi mana-mana, makan itu ala kadarnya, gak kerasa di mulut. Tapi kalau sama family, ayo kuliner. I feel orang begitu banyak antri dari tadi gitu, gak masuk, gak bisa masuk, di air cannot. Masuk ke sini ya gak aman kan, dan di semua sudah di duduk-duduk, di mana duduk-duduk yang di overflow. So please do me a favor, my heart is heartbroken, kayak rasanya mereka gak bisa makan gitu loh, eman sekali, sayang. I promise you pray for us, okay? Supaya kita gereja ROSC Sydney nanti bisa ketemu tempat lebih gede. Ini. My wife and I, by faith I say, I don't know how that's quite possible, karena waktu kami sangat-sangat sibuk sekali, tapi I hope to be back, not 5 years lah. Bantu next week. Sure, amen brother. To come and help you find a larger place to worship. Ini tempat tetap jangan ditinggal gitu loh, tapi nanti kita akan tambah-tambahkan tempat-tempat yang besar. It's very hard for me to reject people. It's not my Christ-like self to be able to see people reject. Tapi gak bisa apa-apa, really nothing you can do, is nobody's fault, you know. So I would like to ask you to do me a favor. I know we're worshiping God. I don't want to interrupt that. That's so beautiful, but you know, I believe God will wait. You grab your phone now, contact anyone you know, just assuming that they're not here in this building with you because they cannot get in. Anyone you know that would like to, that you know they will be in church today, they would like to be here. Entah itu anggota CG atau sama dalam pelayanan, beritahu. Kalau kalian gak bisa masuk, in case you cannot get in, cepat streaming. Kan sekarang lagi live kan? Ayo makan bersama-sama dengan kita. Urapannya akan sama nanti waktu impartasi anointing. Kalian pun akan lima. Just grab your phone now and contact somebody, WA aja, diberitahu atau I don't know, message apa. Grab your phone, really. Where's your phone? Get it out, your pocket and stuff. You contact anybody, hey, just in case you guys antri tadi gak bisa masuk, I would like to remind you, streaming sekarang di YouTube ROSC Australia, 37 sedang menonton. Tadi yang ditolak lebih banyak dari itu. Make sure beritahu mereka ROSC Australia, suruh kesini. Yang di Philip Mantofa YouTube gak ada, belum, nanti itu nanti rerun. Yang live-nya di ROSC Australia, suruh mereka sekarang. Guys, come on, you wanna call somebody, call. This is a very rare opportunity where I would permit people during worship handphonean. Or you wanna direct message anybody, I don't know lah, saya itu gaptek. Forward di CG grupnya segera. Come on guys, come on ya. Yeah. I will not get into the word. Kita makan sama-sama sebelum kita semuanya hubungi somebody. Just in case they are on the street and now they are going home. Oh man, kita udah antri on time sih, tapi kalah sama mereka tadi yang antri dari jam 4. Our heart reaches out to them, okay? Tell them. Amen.
Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu, terus texting gak apa-apa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku. Beritahu Pastor Philip suruh kamu streaming sekarang. Ditunggu, kita gak makan sebelum kalian masuk ke hidangan. Ya? Thank you Jesus. Jesus is so good. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Saat ini, tahu lagu itu? Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan kau curahkan urapan. Saat ini saat Tuhan kau curahkan urapan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat Tuhan
Kami siap untuk satu firman yang straightforward, yang langsung berbicara tanpa tele-tele ya Tuhan. Urapi hambamu dengan presisi dan juga dengan konsentrasi. Sembunyikan di balik salib Kristus dalam nama Yesus. Amin. Sebelum duduk, please hug somebody, we are family. Yang di overflow dan di lorong-lorong dan sebagainya. Lorong-lorong and everywhere, siapa tahu ada yang nonton dari WC. Then sit still, fasten your seatbelt. It's a straightforward word. Dan hal seperti ini pernah terjadi juga di Indonesia, di Surabaya contohnya. Orang-orang gak bisa masuk waktu itu, breakfast with God. Pagi-pagi hari, subuh. Jangan remehkan. Kapanpun juga orang namanya jemaat GMS itu selalu haus dan lapar dan sungguh-sungguh. Orang-orang itu nyalain streaming, nonton itu di kafetaria, itu di food courtnya untuk pagi-pagi. Gak ada orang, penuh semuanya, gak ada yang ngobrol satu sama lainnya. Semua lagi nonton itu streaming dan ikut mengikuti. Gak bisa masuk, overflow, 1, 2, 3, 4, semuanya gak ada, ludes. Let me tell you, Tuhan mau datang. Dunia berkata kita minoritas. Salah, Tuhan sedang mengumpulkan dan membangkitkan suatu tentara Allah yang diurapi untuk mengakhiri zaman ini dengan gilang gemilang dalam kekudusan. Apa yang saya sampaikan ini di anointing service ini cukup simple. Sebenarnya ada tertulis di buku saya, yaitu di Holy Spirit My Best Friend, that book di Pustaka Raja Wali, silakan dapatkan sendiri. Tapi setiap kali saya khotbah dari hal yang sama tentunya ada nuggets yang berbeda yang bisa diterima, tetapi saya ingin sekali mengajarkan ini. Saya dituntun Roh Kudus untuk, saya digerakkan untuk menyampaikan ini karena saya rasa ini adalah prinsipal sekali. Kalau soal kehidupan yang diurapi, a life that is led by the Holy Spirit, hidup yang dituntun sama Roh Kudus, saya percaya hal-hal ini harus menjadi paku bumi, menjadi patron ilahi dalam kehidupanmu. Buka bersama dengan saya di Keluaran pasal yang ke-29 ayat 22 sampai 25. Jadi saya kasih sesuatu yang straightforward ya. Artinya saya tidak akan kasih contoh-contoh sebisa mungkin, ilustrasi-ilustrasi, enggak usah, sudah langsung aja to the point pada Anda. Dan segala macam kiasan, cerita, semuanya sudah biar buku aja yang melakukan tugas itu. Saya sudah pernah menulisnya, saya tidak akan ulangi. Ada beberapa cerita-cerita yang saya ambil juga dari biografi, saya tidak tahu masih ada enggak. Itu biografi, bukan autobiografi, saya tidak menulis sendiri, tapi seorang rekan yang menulisnya. Waktu saya umur 29, dia interview ini itu, semua orang sekelilingku, lalu dia tuliskan bukan untuk memegahkan manusia, tapi untuk menceritakan sebuah prinsip ilahi di dalam diri siapapun, berapapun usianya, Tuhan bisa pakai menjadi hamba-hamba yang diurapi. Dan buku itu Warrior for Revival di Amerika di publish-nya, tapi di Indonesia namanya Before 30. Ada berapa cerita di sana tentang kematian daging, khususnya bagaimana Tuhan itu iris-iris dagingku itu. Waktu masih muda, baru pemula di dalam pelayanan. Ada dua macam pengurapan, ada yang orang yang diurapi seperti Saul, diurapi lewat sebuah tabung. Samuel yang sama yang mengurapinya, yang mengurapi Daud juga nabi yang sama, tapi dengan Saul dia mengurapi lewat tabung itu plastik, tapi Daud dia urapi lewat tanduk. Tanduk hewan yang lewat, yang hanya bisa terjadi lewat kematian. Gak ada hewan diam-diam mau serahkan tanduknya untuk bisa minyaki kepala orang. Itu hewan harus dibunuh dulu, diambil tanduknya, dibolongi di tengah, dikasih minyak, dituang. Dituangkan ke kepala seorang raja muda namanya Daud. Tapi Saul gak, dia pakai tabung. Sesuatu yang dibuat oleh manusia dan dibuat-buat oleh orang. Suatu industri, suatu produksi tangan manusia, sebuah produk. Superficial anointing. Urapannya sama, tapi tidak terjadi kematian daging. Saya ingin Anda untuk mengerti terlebih dahulu sebuah poin sederhana bahwa the anointing comes at a price. The love of God does come at no price. He's giving you free. Free of charge because he loves you the way you are. You don't have to prove anything to him, gak perlu membuktikan diri. Gak ada syarat yang berlaku. Unconditional love dalam bahasa Chinese-nya, diaucian, tak ai.
Yang tahu Cah ini seneng. Tanpa syarat, agape love, but the anointing in your life that enables you, yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat, itu datang dengan sebuah harga. Karena itu kepercayaan Allah. You need to only be a baby untuk dikasihi, but you need to be a fully grown man untuk bisa dipercayai. Saya dorong gereja ini dan setiap individu agar kita bertumbuh. Katakan pada kiri kanannya seperti ini, mari kita sama-sama makin diurapi untuk kemuliaan Tuhan. Satu lagi, demi Australia dimenangkan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I love it. In the last session, saya bicara kepada anak-anak visi. Kita bukan hanya saudara seiman, kita itu anak-anak. Kita ini keluarga dalam, keluarga visi. I'm talking to you semua pengerja-pengerja, saya ingin memberi kredit kepada Anda bahwa orang-orang tadi yang pengerja-pengerja kita, volunteer-volunteernya, gak peduli mereka tadi sudah melayani apapun juga kebaktian 1, 2, 3, bahkan dimulai dari kemarin malam, AOG semua, tapi Anda tidak mau privilege apa-apa, tadi ikut antri. So bravo kepada semua sukarelawan kita, kepada semua pengerja. That's the spirit. Itu bukan kedagingan. Itulah kerohanian. You're different. Keluaran pasal 30, saya baca dulu ayat 22 sampai 25. Mengenai minyak urapan yang kudus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun satu hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Let's talk about the ingredients for the genuine anointing oil. Yang namanya urapan, minyak urapan yang dipakai sekarang itu baby oil, itu bukan urapan yang sesungguhnya secara racikan. Saya tidak mau jemaat percaya kepada sesuatu yang sifatnya seolah keramat. Karena di dalam kekristenan tidak ada jimat. Don't believe, jangan percaya pada kekhasiatan suatu benda. Peduli amat jikalau itu adalah minyak urapannya. Saya pernah suatu hari di sebuah desa namanya Desa Kerasak bersama dengan Pastor Yohanes waktu itu di Ungaran. Nyetir sendiri ke sebuah desa sebelahnya Banyu Urip terus lagi. Saya masih ingat waktu itu saya yang setir mobilnya, saya lulusan Kanada. Saya hampir nabrak sapi. Kalau saya pegang setir itu, semua orang di dalam mobil itu langsung imannya bertumbuh. Saya masih ingat kok, tinggal di sebuah desa namanya Banyu Urip, artinya living water, tapi gak ada airnya, no banyu. Orang mau cari air itu harus dari sumur yang dalam-dalam sekali, airnya, tanahnya gersang. Tidur di atas karung beras saya dan Pastor Yohanes dengan beberapa orang lagi, tim kami cuma berempat, berlima, untuk melayani sebuah desa. Apa Anda kira saya langsung di mega church? Saya langsung di kota? Saya bukan hamba Tuhan katrolan. Saya mulai dari Ungaran ke desa sini, ke desa sana, merintis di situ sendiri, di plonco kanan kiri. Saya harus melalui kematian. So, saya mau terima urapan dari tanduk, bukan dari tabung. Makanya itu jangan Anda keberatan kalau masuk ke GMS. Peduli amat kalau Anda wakil pendeta atau bahkan pendetanya. Peduli amat kalau Anda dulu WL-nya di mana-mana, di sini semua mulai dari MSJ 1. Right? My spiritual journey 1. Mulai lagi dengan check-in 8 kali dari 12 kali pertemuan consecutively. Jangan miss anything supaya dapat NIJ nomor induk jemaat. Meskipun NIJ itu gak bisa kau pakai untuk beli bubble tea. Dapat diskon berapa? Gak ada. NIJ itu sebuah kebanggaan bahwa I pay the price to be here.
Kita bukanlah gereja, yo join yo ke GMS yo supaya langsung kamu jadi WL, langsung kamu jadi pengkhotbah. Sana bisa khotbah, bukan berarti diurapi untuk berkhotbah terhadap gereja jemaat kami. Karena kita tidak beli kata-kata. Yang kita terima adalah urapan Allah. Minyak itu ada harganya. Just because sana cakep bukan berarti jadi suamiku. Enak aja. Hanya barangnya cantik bukan berarti jadi istri. Emangnya dunia nafsu? Hubungan kami itu real. Nyata. Itulah GMS tercinta. It's the anointing. It's the world of God's anointing. Dan waktu di desa kerasak itu saya tidur di atas keranjang gitu sekalian mandi. Saya tanya sama Pastor Yohana, yo. Ini mandinya di mana? Ya di sini, go. Hah? Sini. Ya kamu lihat sana. Itu betul-betul cuma ditutup dengan rotan begitu yang bisa kelihatan. Lalu enggak ada saya pakai apung. Batu apung dan dulu pakai tas itu di dalamnya cuma ada Alkitab dan ada minyak sikat gigi, udah gitu aja. Saya kemana-mana. Wah. Udah saya ini orangnya jijian. Bersihan maksudnya saya kalau lihat yang gitu-gitu gilo saya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba ada satu orang lumpuh, saya masih ingat. Saya minta minyak urapan, mereka gak ngerti minyak urapan ini. Wah, dengan sekian hin, sekian sikal, gak ada yang ada minyak goreng. Cap dorang. Cap apalah, gak tahu. Saya bilang, minyak goreng pun will do. Come, bring it to me. Saya oleskan di dahi orang itu. Orang lumpuh itu berjalan. Loh, gini-gini harus kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi setelah dia berjalan, mungkin besok dia jerawatan. Karena saya olesi minyak goreng di dahinya atau di kepalanya. Untung dia bukan wanita yang lebih sensitif skinnya. Lalu habis itu kami dikasih ayam, dikasih apa, ayam hidup dan sebagainya. Itu caranya mereka untuk memberikan rasa syukurnya. Luar biasa loh. Let me tell you, any oil will do. Tapi ini signifikansinya rohani. Di sini kita bisa melihat karakter Kristus dan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu kita baca di dapur urapan ini dan semua ingredient atau semua bahan, kita bisa mengerti what God really wants. Apa yang Tuhan sentau di kansang sama. Tuhan itu sebenarnya melihat apa sih? Bukankah Tuhan itu disebut sebagai Allah yang melihat hati? Lalu apa yang dia lihat kira-kira di hati kita? Apa kira-kira yang dipandang sama Tuhan? Sebab kalau koko-kokonya Daud itu semuanya gagah perkasa, Tuhan sama sekali gak melirik ke mereka. Pasti ada sesuatu dalam diri Daud yang Tuhan pandang. What is it? Nah, masuklah ke dunia Tuhan, di mana telur dan ayam sama-sama berlomba-lomba. Kalau dalam dunia ciptaan, ayam dulu lah, mana ada firman yang berkata, maka Tuhan menciptakan telur. Tuhan ciptakan hewan, lalu hewan itu bertelur. Tuhan ciptakan pohon, pohon itu buah, lalu buah itu dalamnya ada bijinya. Tapi di dalam dunia urapan, saling berlomba-lomba. Sebenarnya, diurapi dulu atau bayar harga dulu untuk diurapi? Dua-dualah. Orang yang diurapi gak akan takut bayar harga. Orang yang diurapi tidak akan punya mental instan. Meskipun mujizat itu terjadinya spontan. Tapi kalau kita mau semakin diurapi, kita harus rela untuk disalibkan. Pesan yang saya bawa ini tidak akan mudah. Gampang didengar, susah dilakukan. Tetapi lebih susah lagi kalau kita tidak melakukannya. Berarti hidup kita akan penuh dengan kehampaan, hampa urapan. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa urapan itu nyata. Dan semua bahan-bahan yang disebut di sini itu mengandung signifikansi rohani. Are you with me? Let's go through one by one. Not hard kok. Cuman iersan beberapa aja bahan-bahan. Saya jelaskan ya. Pertama ayat 22 berfirman Tuhan kepada Musa. Ambillah rempah-rempah pilihan. Yang pasti bukan kamu memilih aku yang memilih kamu. Jangan berikan pada aku, kata Tuhan, apa yang kau kira baik atau kau pandang baik. Lebih baik mendengarkan daripada sok tahu. Yang Tuhan kehendaki bukan korban. Obedience is better than sacrifice. Banyak orang kan begini. Maunya itu beri sesuatu dan menurut dia bagus. Tapi itu bukan kehendak Yesus. Saya pernah dulu. Waktu papa saya ulang tahun. Saya kasih bolpen yang mahal. Waktu mulai-mulai saya mulai pelayanan. Papa saya juga tahu gak mudahnya. Karena saya itu pergi ke pelosok-pelosok. Saya gak bergantung sama orang tua. Belum juga punya pekerjaan. Saya hidup dari iman pada waktu awal-awal masih saya kuliah. Waktu pulang saat summertime ke Indonesia. Papa saya tahu dan saya belikan bolpen itu. Karena waktu itu koko saya beritahu, papa pasti suka. Nah, memang mau tanya papa, papa suka apa? Tanya papa, jangan tanya koko. Nah, koko saya bermaksud baik, tapi ternyata meleset pula. Karena dia bukan papa, saya kasih bolpen mahal.
Papa saya kelihatan wajahnya sedih. Saya bilang, kenapa Papa sedih? Papa saya pertama agak marah. Ngapain? Kan semua lang fe. Buat apa? Foya-foya. Papa saya tahu, saya kira, wah saya langsung tertemplak rasanya. Papa kok gitu? Itu awal-awal saya lahir baru. Tapi habis itu papa saya itu baik hati padahal belum Kristen dan berkata, sorry. Papa gak bermaksud untuk melukai hatimu. Tapi papa cuma eman aja sayang dengan. Janganlah. Atau papa gak perlu. Sungguhan papa saya bukain sorokan. Dibuka. Tahu gak apa yang terjadi? Bolpennya ada 5 yang kayak gitu. Dari koko semua. Nah ngapain gua kasih yang ke-6? Marah saya sama koko saya. Saya bilang, aduh. Ngapain? This is not what I need. This is what you think I need. Kamu kira papa butuh ini? I don't need this. Janganlah kasih Tuhan apa yang kau kira dia mau. Rempah-rempah pilihan ini Tuhan yang pilih, bukan pilihanmu. Letter luck, literally. Dengarkan dulu sebelum kamu berbuat sesuatu. Jangan bayar semua harga. Tuhan tidak minta segala harga. Tuhan sudah bayar harganya. Lunas di kayu salibnya. Tapi apa yang kukatakan perlu, pentingkan itu. Apa yang kukatakan tidak perlu, jangan kau besar-besarkan. Orang yang diurapi Tuhan itu profesional. Dia tahu mana adopsi, mana aborsi. Ini bukan soal baby. Ini adopsi karena ini hati Tuhan. Yang ini aborsi, ini gak penting. Ayah. Orang yang diurapi itu ya, gak manja. What do I feel? How do I feel today? I think I'm not feeling good. Gua gak cocok. Saya gak cocok sama itu, sama yang cocok. Orang yang diurapi Tuhan itu cocok sama semua orang. Orang lain gak cocok sama dia bisa, tapi dia selalu cocok sama orang lain. Dan dia selalu akan mencocokkan orang lain. Gak ada tuh. Setahu saya semakin kita diurapi, semakin inklusif, bukan semakin eksklusif. Aneh. Saya dan istri saya di sekeliling kami itu ada orang tipe A, tipe B, leader atau bukan. Ini gak cocok sama ini, itu gak cocok sama itu. Itu sama ini gak cocok sama ini sama itu gak cocok sama itu. Paham? Tapi semua cocok sama kami. What does that speak about? About you. That you are anointed above the rest. That everybody finds their source of water in you. Saya gak percaya, aku dicekin, gak cocok, aku gini, aku kerja sama-sama itu gak bisa. Hayya. Diurapi so-so, tanggung-tanggung, gaya-gaya. Sorry ya, sekali-kali aja saya ngomong apa adanya ya. Saya bukan sok diurapi, ya enggak sih ya. Karena orang yang diurapi pasti humble atau pasti ngalami humility, gak mungkin dia merasa he has arrived. No, that's not what I mean. You're mistaken. Tapi yang saya maksudkan adalah, karena saya melihat kayak begitu, saya cuma pendapat saya gampang. Haiya, dalam hati ya, sekya. Anak kecil lulu, anak kecil. Ini gak cocok, ini gitu, kelas ini. Kelas. Orang yang diurapi itu pembawa damai. Jangan kira orang diurapi itu membuat orang rebah, itu iya. Bukan itu saja. Semua orang gak cocok. Anda gak cocok sama semua orang. That's the anointing. Don't give God what you think he needs. Tapi apa yang betul-betul Tuhan pentingkan, adopt. Apa yang menurut Tuhan kurang penting, abort. Tangkap ya ini? Makanya di dalam leadership, kita harus hati-hati. The more conflicts you have, the less anointed you will become someday. That's powerful. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan. Oke? Mulai masuk ke ingredient pertama atau bahan. Mur tetesan 500 shikal. Katakan mur. Mur ini bukan sekrup ya. Minum sekrup lu mati gitu ya. Mur tetesan 500 shikal. Ini mur tetesan ini adalah bahan antiseptik. Mur di sini itu emas, kemenyan, dan mur. Yesus waktu bayi dikasih orang-orang majus kado untuk ibu Yesus. Yaitu emas untuk sekolahkan dia. Kan Yesus sekolah kerabian. Yesus tahu Taurat. Belajar semua umur 12 sudah bisa berdebat. Sudah bisa tanya, bukan tanya jawab, sudah bisa beri masukan, luar biasa. Kemenyan, itu untuk inilah ya, apa namanya, aromaterapi, untuk apa, untuk kesehatan, dikasih exhaust, dikasih pendingin ruangan, gitulah zaman modernnya sekarang, atau dikasih untuk penjernih udara.
Tapi mur itu obat-obatan, dikasih toolkit. Yesus gak pernah sakit tapi. Tapi dikasih untuk keluarga itu supaya nanti medical bill-nya gak seberapa. Itu semacam dikasih asuransi. Dikasih tanda merah palang itu. Dikasih dalamnya itu obat merah, obat luka. Dikasih salon, dikasih apa? Apa namanya itu salon pas itu. Dikasih ini itu. Mur itu obat-obatan. Mur itu adalah bahan antiseptik yang pahit kalau Anda minum. Jadi suatu hari saya pernah pada waktu dalam di dalam sebuah sepur, sebuah bullet train di negara lain, waktu itu saya pergi dengan tim pelayanan, lalu ada satu tim pelayanan keluarin satu botol, dia bilang, ini luar biasa ini. Ini antiseptik luar biasa. Wah, semprot apa aja bisa katanya. Semprot di muka juga bisa, dimasukin di mulut juga bisa. Saya bilang, sungguhan tah? Dia bilang, iya ini matikan virus. Masa sih sebelum corona? Masa sih? Saya lihat lagi, air ini kamu dibohongin ini. This is water. Saya bukan mau bunuh diri, tapi saya semprot di jari sedikit saya. Jangan lakukan ini, don't try this at home. I think that's a foolish thing to do, but I did it. Just to prove my friend wrong. Saya, this is water, nyo. Kalau dia antiseptik, dia pasti pahit. Pernah makan gak itu apa namanya, apa ya dulu? Yang waktu saya step, waktu kecil pernah dikasih mama yang bulat-bulat itu mahal sekali. Satu berapa juta itu, apa, binahong? Semua? Oh, 随便你, 骗子王, ya. Itu ya? Itu pahitnya, itu antiseptik itu pahit. Pernah merasa pahit? Disalahi, difitnah? Pernah rasa pahit disikut sama orang? Dibalap? Pernah rasa pahit yang disebabkan orang atau semata-mata yang tiba-tiba di hatimu kerasa? Mau tahu enggak? Urapan itu bahan kesatunya pahit namun bukan kepahitan. Kepahitan itu pilihan. Something bitter God allows in your path. Dan kalau saya lihat hari ini, saya rewind ke belakang, semua saat-saat saya punya pengurapan pribadi itu menanjak begitu tinggi, terjadi leaps and bounds, terjadi pelipat gandaan dalam pengurapan dalam hidup saya, itu selalu ada satu episode yang sangat pahit dalam hidupku. Bukan berarti saya undang semua hal-hal yang pahit itu, ngapain cari masalah. Tapi kalau datang, bertemanlah dengannya, karena dia bisa menjadi bahan berikutnya untuk mengurapimu lebih. Kalau respon hatimu betul. Jika respon hatimu salah, Anda kan berakhir di selokan, bukan di urapan. Ambillah rempah-rempah pilihan, take it! Take that as an ingredient for your next anointing. Atau fodder untuk pertumbuhan urapanmu. Mur tetesan, enggak tanggung lagi, 500 shikal. Saya enggak tahu tuh. 500 shikal tepatnya seperti apa, saya gak cari tahu. Tapi kalau saya baca bahan-bahan yang lainnya shikal-shikalan, ternyata mur ini cukup besar ukurannya. Karena kalau Anda baca berikutnya, kayu manis yang harum itu hanya setengah dari itu, alias 250. Berarti mur atau sesuatu yang pahit itu double porsi diberi. Nangkep ya. Betul-betul seolah-olah merasa overdosis ketika terjadi. Aku gak tahan, kata orang Hokian, betahan nih gua. Saya gak mampu lagi tanggung yang begini. Sumpah aku setiap hari kesel di hati. Aku gak tahan Tuhan, kayak mau lari. Pernah kayak gitu? Kayak mau quit. Kayak mau quit. Anda sedang dimuri sama Tuhan. Rekor muri itu ada dua, yang duniawi Anda break some record. Ini mur, dimuri sama Tuhan. Ini dikasih sesuatu kejadian atau suatu kondisi yang pahit. Ini bicara tentang kematian daging, the death to self. Lu bisa membalas tapi memilih untuk mengampuni. Kamu bisa mengeluh. Tapi kamu menangis bukan meratapi diri, tapi bersyukur dalam segala keadaan dan maju. Kita bisa merasakan kepahitan, atau kita bisa merasakan Tuhan di situasi pahit ini dan berkata, kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. The death to self, kematian daging.
semakin daging kita mati, semakin diurapi. Dan semakin kita diurapi, semakin mati daging kita. Terjadi sebuah lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Kalau lingkaran setan kan beda. Orang dilecehkan, nantinya dia juga melecehkan dan jadi predator. Wah, itu gak mari-mari, gak selesai-selesai. Nanti setelah dia jatuh korban lagi, gara-gara orang itu, orang berikutnya yang jadi korban, nanti jadi predator pula. Demikianlah dunia pelecehan di dunia, gak selesai-selesai, gak rampung-rampung. Lingkaran setan itu ada, tapi lingkaran Tuhan juga ada. Orang yang diurapi akan semakin mati dagingnya. Orang yang diurapi itu bukan sok diurapi, bukan. Orang yang diurapi Tuhan sesungguhnya, Anda bisa lihat, he's almost, tidak ada orang yang sepenuhnya mati dagingnya. Itu kita semua mati setiap hari menyangkal diri. Catherine Kuhlman berkata, I die a thousand deaths. Orang yang diurapi itu akan kelihatan satu manifestasi. Sebelum Roh Kudus bekerja ngeflow dalam pelayanannya, Anda melihat roh membunuh dagingnya. The spirit. Hiduplah oleh roh supaya kamu membunuh perbuatan-perbuatan daging. Roma 8. The spirit kills the works of the flesh. Tanda urapan itu ternyata bukan sok-sokan. Hebat. Oh, saya melihat orang-orang yang masih amatir dalam urapan itu, ada yang mencoba-coba metode-metode segalanya. Itu toying with the anointing. Though you are anointed, you keep toying with it. Soon enough the anointing will reverse and boomerang. It will become your enemy. Anda melihat orang-orang yang toying with the anointing? Kayak Saul, gak serius nih sama Yesus di perjanjian lama tuh. Gak dibunuh, Tuhan ngomong apa, mentang-mentang dia diurapi, mentang-mentang dia menang. Lalu habis itu disisakan rajanya, mbek-mbeknya disimpan, wagyu-wagyunya. Samuel berkata, lu main-main ya, suatu hari kerajaan itu akan robek dari kamu. You see, just because you are anointed today, and if you don't keep following the right path, yaitu the death to self, one day your anointing will experience this, seperti ada lalat mati yang mengkamirkan seluruh urapan kita pengkhotbah. Urapanmu akan basi. Dan urapan yang selama ini menyertaimu akan berbalik melawanmu. Stop toying. Saya melihat anak-anak muda, anak-anak yang baru dalam pelayanan, tentu muda sih. Wah, why toying with anointing gini gitu? Wah, just because, you know, just because you can flow in power doesn't mean you know how to walk in power. You walk first lah. Jangan belum apa-apa kalau kita lagi mimpin atau nyanyi nih ceritanya. Kita mau nyanyi kayak Whitney Houston. Wah, itu semua ada basicnya. You master the basic first sebelum improvisasi. Betul kan? Sebelum kita bisa puter-puter ice skating itu mereka harus belajar dulu. Stature-nya, posturnya, gak bisa langsung hole in one. Saya belajar golf itu, saya sampai nyerah, memang bukan panggilan. Setiap kali saya pukul, saya disuruh keluar. Karena semua rumputnya yang saya pukul, bukan bola. Ternyata ada caranya yang tahu golf itu, tangannya seberapa, lurus, mananya yang goyang, shouldernya, rumit banget. Udahlah, it's not my for me. Jangan tiba-tiba mau jadi Tiger Woods, boom! Langsung hole in one. Itu semua ada fondasinya. Betul, itu ada sisi lucky. Tapi orang-orang yang skillful yang bisa selucky itu sekali-kali. Itu ada basicsnya. Jangan tiba-tiba nyanyi langsung tarik-tarik mencong semua. Belajar untuk gak fales dulu. Saya punya seorang teman dulu di Asia for Jesus. Padahal dia itu sudah profesional penyanyi. Dan dia suaranya luar biasa, orang Taiwan, tapi seperti orang hitam kalau nyanyi. Tapi lihat kalau dia latihan, lucu. Dia tarik, dia pun perlu exercise dulu. Kita tiba-tiba langsung nyanyinya, mau ke Sabang sampai Merauke. Itu ada basicsnya. You don't immediately sound like Whitney Houston. The anointing is likewise. You don't immediately have such a partnership with the Holy Spirit. Before Holy Spirit will flow with you, you will have to walk with Him. There's no one night stand with God.
God wants a real relationship, and in that relationship, dalam hubungan itu, you die, not he died. He died once, enough. Now he lives in you, you must die to self. Antiseptik itu pahit. Death to self. Saya gak bisa ceritain aja episode-episode itu apa. Tapi hari ini kalau saya bisa duduk dengan Anda, saya bisa cerita titik-titik mana terjadi lonjakan urapan. Begitu luar biasa. Saya cerita satu aja ya, yang gak ada di buku, oke? Berapa tahun yang lalu, sebelum pandemi tentunya, 2019 khususnya, saya dalam kondisi sangat berat, bukan karena salah saya. Dan habis itu saya sudah gak kuat lagi. Waktu itu saya betul-betul disalah ngerti, habis-habisan lah, sudahlah. Character killing, what have I done? Even though it's important ya, kalau kita ngalami sesuatu yang pahit, jangan bela diri. Jangan bela diri dulu, kadang-kadang perlu evaluasi, sometimes you also have some wrong, me too. Jadi jangan dikit-dikit langsung, wah ini salib. Gak tentu salib kalau dia maling ayam. Gimana salib wong dia selama ini opresif? Gimana salib kalau selama ini kita dalam pelayanan bersama kita egois? Metode-metode kita itu loh kurang bijaksana. Kalau sampai terjadi sesuatu yang salah sendiri, jangan langsung memang ya bela diri atau apa, evaluasi. Meskipun demikian, kalau memang ada bagian itu adalah salah kita, tetap kalau kita itu jujur mengakui dan mau berubah, Tuhan perhitungkan air matamu itu dan tetap Tuhan tabung di kirbatnya. Karena kalau kita itu disalah mengerti, itu air mata kita, air mata kekudusan, kalau kita pure gak salah. Tapi kalau kita ada salahnya, kita bertobat di bagian kita yang salah, lalu kita bertobat dan berubah di sana, air mata kita itu termasuk campuran kekudusan dan campuran kekudusan dan pertobatan. Itu pun masih terhitung di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang pahit, jangan langsung konklusi, gua gak salah. Evaluasi dulu, ujilah hatiku, apakah ada yang serong. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, apakah aku sungguh mengasihimu. Kadang-kadang ada salah kita. Karena manusia suka sekali bermental korban. Seperti yang sekarang seringkali menipu netizen. Ada apa-apa langsung naik berita, langsung ke sosial media. Semua orang bela dia, bodoh itu. Kalau sampai dia ada salahnya, dia begitu, dia dibela seluruh dunia, Tuhan muak sama dia justru ketika dia naik ke sosial media. Jangan cari pembelaan manusia. Be quiet in his presence. Evaluasi dulu. Apakah ada bagianku ya? Kalau memang gak ada bagian kita, ya sudah. Terimalah itu sebagai rempah pilihanmu yang pertama. Bukan berarti kita terima saja, enggak. Tapi lakukan cara yang benar. Cara Tuhan segala perkara. Jangan caramu yang berdosa. Nah, suatu hari saya pernah mengalami sesuatu yang menekan. Kalau yang ini sudah berhubungan dengan fitnah, maka gak terbukti, itu sudah gak usah dievaluasi jelas-jelas. It's not factual. Saya susah sekali. Dan kalau orang luar, orang jauh, begitu lain cerita kalau orang dekat. Saya duduk itu waktu itu mau doa. Doa malam saya masih ingat. Itu hari Jumat. Saya duduk di lantai. Saya gak tahan. Jemaat gak tahu. Loh, kalau ada dosa gitu, jemaat gak tahu, itu munafik namanya menyembunyikan. Ini bukan soal personal sin. Bukan soal moral. Ini sesuatu yang lain. Ini saya gak tahan. Saya masih ingat kok. Waktu itu saya gak tahan, saya gak bisa Tuhan. Itu sampai WL-nya, pemimpin pujiannya itu, ngulang lagu itu 4-5 kali. Saya sudah kasih tanda itu SM service management-nya sudah beritahu ke Philip, naik ke atas, saya gak responi. Saya duduk, semua orang berdiri, saya duduk. Berapa kali diulang tuh, haleluya 12 kali itu udah kali 12. Saya bilang, Tuhan, I cannot go any more further than this. I cannot. Daud berkata dalam Mazmurnya, kalau orang lain lain cerita, lu orang ini waktu sakit aku yang doakan. Tapi ketika aku gak melihat, ini yang kau lakukan. Saya gak kuat. Dan tiba-tiba ada suara Roh Kudus, still small voice, pada waktu kondisi hati seperti itu gak mungkin dengar Tuhan itu secara jelas. Tapi saya tahu suara murni itu selalu Kristus. Seperti ada orang yang ngomong sama saya, can't you make one more step forward to the stage for me? You do it for me. Oke, Tuhan. Saya memang kalau doa, korban gak pernah ada catatan. Sekarang pun gak ada catatan. Tapi hari itu gak ada pikiran, bukan gak ada catatan. Gak tahu sampai saya korbankan. Saya naik ke atas, saya masih ingat kok itu. Jumat malam pukul 7.30 saya naik ke atas panggung itu. Saya naik begini. Nah,
saya naik dengan semua lemah. Saya cuma kata, let the weak say I am strong. Saya naik, tiba-tiba, karena saya tidak tahu mau ngomong apa. Saya tidak bisa buat-buat orangnya. If I have no word, I have no word. Boom! Ada orang pakai obat. Seperti ini obatnya, saya jelaskan warnanya, berapa bijinya. Ada orang punya vaping di kantong sebelah mana, ditaruh. Dan juga ada yang di sini vapingnya ditaruh di sepeda motornya. Sepeda motornya itu diparkir di mana. Semua orang sampai, hah. Kalau Anda tahu, tak lama setelah itu pandemi, saat teduh bersama, marifat-marifat, mungkin pernah Anda lihat, itu mulainya waktu saya di lembah. Saya itu enggak punya karunia kenabian seperti itu sebelumnya, not so much. Kecuali waktu FKA, Festival Kuasa Allah, Tuhan beritahukan. Tapi selebih itu enggak ada dalam ministry saya terlalu gimana. Tapi sekarang saya berkhotbah tiba-tiba, bum-bum-bum-bum-bum-bum diberitahu. Enggak mungkin kan? Orang maju ke depan, saya beritahu berapa slice yang ada di sininya itu, karena dia gores-gores di tangan kiri, angkat itu lengannya di sebelah situ ada berapa gores. Saya beri sebutkan. Saya kaget. Wow, terjadi lonjakan bukan cuma di urapan tapi di karunia. It's when I was in the valley. I chose to make obedient steps forward because it's my job. I serve God because not, it's not because it's easy. I serve God because it is right. Saya move up. Waktu saya naik ke atas panggung tersebut, boom! Anointing to marifat. This take off. Boarding call. Cabin crew, please prepare for take off. Boom, boom, boom. Orang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Lalu setelah itu saya sampaikan firman, dilawat Tuhan lagi. Saya turun tidak feeling better. But I was more anointed. Ever since then. Setelah itu pandemi. 2020. Lalu habis itu hikmat marifat. Keterusan Rabu Sabtu. Siapa di sini yang nonton saat teduh bersama angkat tangan? You see? Hallelujah. To God be the glory. Kalau Anda kira saya nabi, Anda salah. Untuk saya bisa kenabian, saya harus dimartir dulu. Martir itu bukan mati untuk Kristus saja. Mati itu, martir itu hidup untuk Kristus dalam kematian daging. Welcome to the first ingredient of the anointing. Lalu kenapa kalau orang itu sedikit disenggol di gereja, pindah gereja? Sekia. Dikit-dikit ini itu pecah? No way ya. Sudah terlalu banyak gereja Indonesia pecah di luar negeri mana-mana. Not our church. Ini itu gini, aduh, quit, bagaimana, bagaimana. Haiya, saya gak bisa cerita aja. Baca sendiri tuh biografi, kalian punya waktu kan? Nah mudah, kuliah 2 hari, sisanya kan masih bisa nganggur. 3 hari kali, itu baca before 30 itu. Adikku digasak sama youth pastorku di gereja. Adik saya dihajar, dipukul. Umur 9 atau umur 11 saya lupa. Dipukul sama orang umur 20-an who happened to be my youth pastor dulu. And slash, and bukan slash, and my praise and worship pastor as well. I stay in that church until the end of my stay in Canada. Under his leadership. You may tahan di bawah. Cik gimana? Sekia. Nggak usah ikut perang. Nggak usah ikut perang. Kalau saya ngomong gini sama jemaat, nggak bisa. Saya ngomong sama murid, jadi saya nggak anggap Anda orang luar. Jadi saya harus pakai ilustrasi. No way, nggak usah pakai paman. Kalau Yesus sama murid-muridnya ngomong apa adanya. Blatantly. Nah, beritahu ya, kalian kalau begitu, sorry yang lebih tua kalau saya kalian-kalian kan. Dalam hal ini sekarang saya bertindak sebagai dalam urapan Bapak. Dalam otoritas Bapak. Kalian kalau begitu ya, nggak usah ikut perang. Minum aja, mencedok air itu dengan lidah seperti papi atau seperti anjing. Gak usah ikut perangnya Gideon. Gua bawa 300 saja, gak usah 1000. Sekia. Anak kecil maksudnya. Ini bukan bahasa Korea. Kalau sekia, bahasa Korea itu bahasa jelek. Ini bahasa Hokian, sekia. Anak kecil loh. Gak tahu apa-apa. Kapan mau grow up? Berapa tahun ikut Yesus? 1 tahun? 10 tahun? Kok masih gitu? Kapan mati dia dagingnya? Ya ampun. Udah ikut Yesus 5 tahun masih demikian.
gimana dipakai Tuhan? Maunya gagah perkasa, tapi ompong gigi rohaninya. Nah, haleluya. Ngomong kanan kirinya, gua bukan Zekia. You understand? Saya tidak judgmental orangnya. Kalau ada orang-orang di bawah saya, siapapun juga jemaat atau leadernya yang begitu, saya pasti akan berbelas kasih. Saya itu orang yang kayak gitu. Tapi kalau saya kot begini, buka kartu saya. Tapi kalau saya, handling saya itu, kalau saya adalah jasa logistik, handling saya itu bagus. Jadi fast-fastnya gak pecah kalau di tangan saya. Siapa yang di bawah saya, siapapun juga jemaat atau bukan, jemaat atau leader atau gimana, saya pasti dengan compassionately. But if you come into my army, into my military mode, and I'm speaking as a general in war. Sorry guys, you don't make this army. Go home, stay home, under the blanket, ngedot. Jangan ikut perang. I don't welcome you in the battlefield, because you'll be my burden. You'll not be my help. Angkap ini ya. Is this too hard? Are you guys hating me already? No lah, ngomong kanan kirinya, I love the preacher. Mur tetesan itu 500 shekel, tapi kok coba lihat ya ingredient bahan kedua. Tapi kayu manis yang harum setengah dari itu, hanya setengah dari itu, yakni 250 shekel. Kayu manis, katakan kayu manis. Kayak katakan cinnamon. Cinnamon itu bagus sebenarnya untuk kesehatan ya. Dan kayu manis di sini itu bahan urapan. Jadi urapan itu gak hanya pahit, dia pahit manis. Wah kayak durian. Durian apa yang pahit manis itu enak sekali ya. Nah, kayu manis yang harum setengah dari itu. Kayu manis di sini lambang keintiman dengan Roh Kudus. When you die to yourself and keep dying that way, it's really not a challenge to be intimate with the Holy Spirit. Sungguhan loh. It's really not too great a challenge. Karena it comes naturally, sangat alami. Makanya gak perlu overdosis kalau keintiman. Orang yang sungguh-sungguh diurapi gak akan gembar-gemborkan, gua intim loh sama Roh Kudus, gua deket loh sama Roh Kudus, gak usah gitu. Orang intim dengan Roh Kudus gak banyak bicara mengenal. Kata-katanya gak mubasir. Kalau doain orang gak usah didorong untuk rebah. Terima. Terima catchernya itu menjadi penahan. Bukan penangkap. Kalau bicara soal manifestasi dalam yang kelihatan. Not really. 250 shekel, enough. Be careful. Ini suatu contoh yang gak masuk akal. Contoh yang ridiculous, yang konyol, oke? Okay? Hati-hati kalau orang diurapi dia. Haji! Orang rebah semua. Padahal dia gak minta apa-apa. Gak suruh orang kesana. Maksud saya, it needs only a still small voice. People will listen to you. Kata-kata gak berbobot. Gak usah making a show. No gimmick needed. Gak usah please datang. Awas lu gak datang ya. Awas lu ke gereja begitu ya. Ke gereja sana dan sini. Gak usah. Orang kan antri. Malah justru yang mau eksis terus sosial media ini itu untuk memancing-mancing. Gak berdampak. You just stay on the right path. Keep dying to yourself, keep loving people. Loving God, loving people. Dan sedikit saja setengah measurement, cuman setengah takaran dibanding dengan mur tetesan. Yang namanya kayu manis cuman perlu separuh saja 250 shekel. Gak perlu terlalu banyak kalimat sudah mengena. Tidak terlalu banyak karbohidratnya, protein semua. Dan tidak perlu banyak beraksi dan bahasa Ibrani-nya keakean gaya. Orang dijamah. Bukan hanya waktu kita melayani flowing in the anointing, tapi waktu kita living in the anointing every day. Orang-orang diubah sekeliling Anda, ada sebuah culture yang Anda bawa di tengah-tengah komunitas di mana Anda hidup.
ada changes, divine changes. Cuman setengah dari itu, 250 saja. Gak usah gembar-gembor dekat sama Tuhan atau apa. Orang itu bisa lihat sendiri sana dekat sama Tuhan. Orang bisa tahu sendiri. Orang bisa rasa aman sendiri jika ada di dalam sebuah pesawat terbang, lalu goncangan turbulence yang terlalu keterlaluan, lalu nanti tiba-tiba ada orang-orang di sana, thank God ko, thank you C, karena ada cici di sini aku tenang. Anda gak usah tenangkan orang, orang dekat Anda akan merasakan roh Allah. Gak usah ngaku-ngaku. Kayu manis yang harum setengah dari itu, manis alami. Dan semakin inilah lingkaran Tuhan, semakin manis hubungan kita dengan Kristus dan dengan sesama kita, semakin kita diurapi. Dan semakin diurapi, semakin manis. Gak ada orang setelah diurapi itu semakin, bahasa Yunaninya, versi Surabaya, semakin benzeno. Gak ada. Gak ada orang semakin diurapi, semakin menjengkelkan. Gak ada. No. Orang semakin diurapi, dia semakin sifatnya sweetheart. Anda lihat, orang semakin anointed, semakin sweet. Something about him that is heavenly cinnamon. Something about her is heavenly cinnamon. Makanya orang kalau diurapi itu yang pertama reap the benefit itu orang dekat. Makanya urapan itu bukan untuk show. Bukan untuk rebah. Something, orang semakin manis sama Tuhan, semakin diurapi. Orang semakin manis sama sesamanya, semakin diurapi. Dan orang semakin diurapi, semakin manis sama Tuhan, semakin manis sama sesamanya. Gak perlu seperti hamba-hamba Baal atau nabi-nabi palsu itu yang gores-goreskan, turunlah, gak turun-turun nabi. Elia cuma berkata, Allah Israel, boom! Gak perlu, wah Roh Kudus sini Roh Kudus, gak perlu. Dia cuma berkata, dear Holy Spirit. Mungkin bukan soal rebah atau tidak. You begin to feel the atmosphere is charged. Something, oh, lebih tepatnya someone just entered the house. Cinnamon. Ngomong kanan kirinya, hai kayu manis. Oh, haleluya. Kayu manis siapa yang punya? Jangan ngecuan ya guys. Gombalan saya gak mempan sama istri saya. Be really sweet. Lanjut ya. Siapa diberkati Tuhan, amin? Itu tepuk tangan seperti rintik-rintik hujan gak jadi. Jadikan. Orang kalau diurapi, waktu kita doa dan pelayanan, kita orang yang sama. Paham ya? Gak tiba-tiba berubah bahasanya. Kalau khotbah, kalau ngomong ya kurang lebih gitulah. 11-12 sama. Kecuali kalau nyanyi, tiba-tiba orangnya, tapi sekali nyanyi, lain cerita, ya itu suara perut soalnya. Tapi orangnya sama. Jangan kalau pelayanan one person and another person in life. Gak usah gitulah, apa adanya. Saya kalau khotbah juga saya selalu usahakan 11-12 artinya, I don't want to sound different tiba-tiba. Oh Tuhan, colonglah kami. Hilang semua, dicolong. Masa haleluya. Oh, saya enggak ngomong jika saya enggak nyindir-nyinggung siapa-siapa ya. Banyak hamba-hamba Tuhan pernah itu teman-teman baik saya. By the way, not all my friends itu just GMS people. Okay? Tapi you don't make sound. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan yang khotbahnya begitu tapi in life dia juga begitu. Yang lain cerita gitu ya. Tapi ada orang yang beda banget. Depan tuh hosan haleluya tapi nanti habis itu wah dasar lu apa semua lain-lain sekali. Cinnamon is real sugar, you know. It's not. Itu is a natural sugar. Natural. Dia bukan proses. Kalau langsung dari nature ya, cinnamon juga bisa diproses. Cuman yang ini maksudnya ini adalah real cinnamon yang natural. You should be natural. You should be supernaturally natural. You should be naturally supernatural. Think about it. Bawa pulang ke rumah. Tidur pikirkan itu. Maksud kata-kata itu. Lanjut lagi, yang ini 250 sikal, dan lalu habis itu tebu yang baik 250 sikal. Pakai tebu 250, tebu, katakan tebu. Wah, kan sesuai. Mana minum air tebu? Tebu juga manis.
tebu di sini harusnya kalau kita baca itu adalah makanan rakyat. Tebu itu bukan sesuatu yang wah. Kalau nggak percaya, tanya sama Pastor Robin. Kungfu Panda? By the way, you must not bully your pastor. Only you, the pastor above your pastor can bully that pastor. Tebu is not luxury. Menurut saya kesalahan harusnya. Tuhan itu kan punya gengsi namanya kemuliaan. Harusnya wine lah. Mana ada orang konglomerat kalau lagi pesta segalanya itu buka wine-wine murah. Tebu apalagi minumnya tebu. Ngapain itu? Mau minum, minum sekalian. Whisky yang itu loh. Apa itu yang mahal sekali itu harganya puluhan juta atau ratusan. Wine-nya yang tahun berapa, yang Petrus atau apa. Buka lah yang Petrus, yang Paulus. Semuanya keluarin semua Yakobus. Harusnya. Tebu gak malu Tuhan. Di dalam urapan itu terkandung a very humble material. Orang yang diurapi pasti makin humble. Dan semakin humble semakin diurapi. Itu sungguhan. Semakin you talk about yourself in life or in your ministry, semakin less loyal people will be to you. Because God is not with you, not for you. Sebab semakin kita melayani Tuhan, semakin tebus, semakin selfless. Ngerti ya? Semakin humble. Makanya orang kalau semakin diurapi, hidupnya gak nambah tinggi. Naik-naik ke puncak gunung, enggak. Orang yang diurapi itu semakin seperti padi yang sudah kuning. Semakin menunduk. Dia semakin appreciate. The more anointed I become, the more appreciative I have become with people that serve to my right and left. Saya sangat-sangat menghargai. Saya punya satu kebiasaan. Dan saya lihat di gereja kita juga hamba-hamba Tuhannya punya kebiasaan untuk menghargai orang-orang yang servis ini, yang pakai seragam, yang pakai apa. Because, karena kita naturally gak merasa kita lebih tinggi dari mereka. Ya, secara badan saya memang lebih tinggi dari Pastor Samuel ya. Rambut saya lebih banyak, I know. You don't have to tell. Some things are best kept secret ya. Oh ya, saya, ya oke. Okay. You know, kita akan semakin merasa not exclusive. Kita akan semakin merasa kita itu with people. Gak bisa enggak sih, semakin kita diurapi, semakin tergoreskan semua pride kita. Karena gak bisa kita ikut Yesus with pride. Glory dan pride itu dua hal yang berbeda. Glory dan pride itu beda. Di mana ada pride, gak ada glory. Bapak, ibu, saudara, bukan anggur yang Tuhan minta. Tapi Tuhan kasih takarannya atau kuotanya anggur, tebu itu cuma 250. Katakan cuma 250. Kenapa gak 500 ya? Kalau sudah mati daging, kita gak usah terlalu sok rendah diri, paham maksud saya? Rendah diri itu gak usah overdosis. 250 cukup, gak usah gopek. Lama-lama jadi risih orang yang terlalu rendah diri. Ngertinya, aku bukan, aku gak bawa-bawa. Lama-lama, maunya apa? Aku pinter ya? Enggak, aku gak pinter. Sekarang. Kamu bodoh ya? Aku ya gak bodoh. Ya lu maunya apa? 250, ada orang berkata, Ci, anaknya pintar sekali ya gini-gini. Kok enggak, kok anakku bodoh, anaknya dengar sakit hati. Ci, anaknya pintar ya. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Say thank you. Enggak apa-apa. Kamu memimpin pujiannya hari ini bagus loh ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Thank you, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya 250 cukup sih, enggak usah terlalu. Ada orang yang menginjak-injak kita. Kadang-kadang Tuhan gak suruh kita mengorbankan diri untuk menyenangkan mereka. Cukup Anda ampuni. Kalau dia gak mau berubah, tinggalkan. 250 cukup. Tuhan tidak menuntut 750. Tuhan gak menuntut 1000. Tuhan tidak akan mengorbankanmu. Cukup humble with a humble attitude. Hadapi dengan rendah hati. Udah. It's enough, you see. Lanjut lagi ya. Lalu ada kayu teja 500 sikal. Nah, ini lebih besar lagi nih 500 sikal. Katakan kayu teja. 500 sikal. Kayu teja ini apa? Kayu teja itu cassia wood. Cassia wood itu adalah suatu jenis kayu yang sangat enduring. Tahan banting. Jadi misalnya di Indonesia kayu jati gitu.
dia endurance, ketekunan dan kesabaran. Jadi orang yang diurapi pasti tidak punya mental instan. Meskipun urapan kadang-kadang terjadi instan, namanya curahan, dan mujizat bisa terjadi spontan, tetapi mentalitas orang yang diurapi itu pasti tahan uji. Dia pasti tidak kesusu, terburu-buru, tergesa-gesa. Dia pasti akan bisa diberi Tuhan ketabahan untuk enjoy prosesnya. Ketabahan, kesungguhan, seperti Abraham yang diurapi itu bersabar. Orang yang tekun semakin diurapi, dan orang yang diurapi akan semakin tekun. Kasih Allah. Urapi aku kok. Pernah sekali saya ada satu anak muda gak tahu mikir apa. Urapi aku supaya besok aku ujiannya lulus. Saya udah curiga. Kadang-kadang ada orang minta gitu, saya langsung doakan. Gak ada salahnya kan doa minta direstui Tuhan. Tapi saya rasa orang ini salah ngerti. Di dalam roh saya ada karunia membeda-bedakan saat itu. Tiba-tiba nyala, saya berkata, kamu sudah belajar? Enggak. Saya percaya, kuku tumpang tangan. Langsung saya jenius. Gila lu, saya bilang. Saya bilang, kamu kira tanganku mengubah responsibility-mu? Bilang, enggak. Tumpang tangan kok, enggak mau. Kalau saya tumpang tangan nanti, kamu justru hilang memori. Aku buatmu linglung. Paham maksud saya? Kasih awut, tekun tabah. Sometimes when you don't experience a miracle yet, pernah lihat enggak orang kanker, belum sembuh, dan Tuhan tidak sembuhkan secara mujizat? Ada juga yang begitu, ada yang disembuhkan langsung. Saya pernah melihat perkara-perkara heran terjadi. Saya pernah melihat di salah satu FKA, itu sampai sudah ada di dalam grup waktu itu, sampai ditunjukkan kankernya itu langsung zut, nyusut tahun 2018, 2019 waktu di Pakuwon, di Surabaya, di outdoor waktu itu, 22.000 ketika itu yang hadir, 88.000 yang nonton di rumah sebelum zamannya COVID, waktu orang-orang from home semuanya online. Dan saya ada satu yang gede segini kankernya, zut, nyusut, jatuh. I've seen that how cancer fall off. Saya tidak melihat sendiri, saya ditunjukin gambarnya semuanya dari panitia waktu itu yang tidak semua bisa disaksikan di atas. Kadang-kadang terjadinya waktu mereka pulang, tiba-tiba menyusut. The anointing of God knows no time. Keeps on working in the lives of those who need it. Tapi kalau tidak sembuh, pernah kan Anda lihat orang yang belum sembuh, tabah, bisa sukacita, melalui operasi, kemoterapi, tapi bisa. Hatinya itu damai sejahtera, dan bawa damai buat orang lain, malah bisa pikirkan. Ngomong sama pembantunya, tolong ya, itu masakan ini itu, ke tetangga aku kasih makan, kok bisa ya? Itu kalau enggak orang diurapi, jangan hakimi dia, lu enggak diurapi, lu enggak sembuh, lu enggak ngalami mujizat, sana belum ngalami, jangan hakimi. Itu orang bisa mikir kayak gitu, di tengah-tengah seperti itu tubuhnya. Itu kalau enggak urapan, what is that tell me? Urapan itu sifat Tuhan, tekun, sabar, tabah. Terakhir, haleluya. Dan minyak zaitun satu hin. Minyak zaitun satu hin. Satu hin itu berapa? Satu hin itu 6 liter. Diperlukan 2-3 liter minum air, kata dokter, untuk kita menjaga ginjal kita. Jaga hati, guys. Tidak bisa cuma 2-3 liter air. 6 liter. Jaga hati. Berarti hati dijaga lebih ketat daripada ginjal kita. Hubungan kita lebih berharga daripada biji mata kita. Kalau gak percaya, tolong pura-pura saja, jangan sungguhan, nanti saya disu. Orang kanan kirimu, tolong ya diculak matanya. Gak mungkin kena, dia langsung pasti tutup, dia jaga tuh. Jagalah doa kehidupan doamu lebih dari itu. Jagalah kehidupan firmanmu lebih dari itu. Ginjal dijaga 2-3 liter. Gak jaga gagal ginjal. Ginjal cuma 2, 11 sentian masing-masing. Potong setengah, ambil satu, tinggal 11 senti. Lalu habis itu cuci darah. Cuci darah sampai sekian lama gak bisa turun-turun-turun, gak bisa apa-apa. Transplant, lalu mati. Jaga itu, minum yang baik. Tapi ternyata ada yang lebih dijaga kalau ginjal 2-3 liter doang. Itu air saja. Ini minyak zaitun urapan. Jaga dengan Roh Kudus 6 liter. 6 liter, sedikit negatif spirit masuk ke kloset. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, aku gak keluar dari sini hidup-hidup sebelum ini selesai di hadirat-Mu. Jaga 6 liter. 32 tahun saya ikut Yesus dalam urapan. 30 tahun dalam kebangunan rohani. Tahun ini merayakan dari tahun 95 ke 2000. Oh, iya.
Saya jaga 30 tahun dalam urapan itu. Tak terhingga kali. Hatiku masuk hadirat Allah lagi dan berkata, Tuhan, bereskan. 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 Kita jalan, hati kita mulai salah. Bujangan atau enggak bujangan, lebih parah kalau yang sudah menikah. Sometimes, some people may turn your head once. Pernahkah Anda lihat kalau orang jalan? Oh, cakep. Maybe you turn once, ingat 6 liter jaga hati, do this. First turn, naif. Second turn, planning already. No second turn, 6 liter jaga hati itu berarti ekstrim. Be careful the slightest sin in action. Dan kalau Anda jaga ini bukan cuma kematian daging, tetapi hati itu dijaga bersih. 6 liter sehari. Terus menerus, bukan cuma tadi pagi sudah doa, tapi saya senantiasa dalam hati menjaga persekutuan dengan Roh Kudus. Oh, 250 shikal kayu manis saja cukup kok. Sungguhan lihat ya, tidak akan susah bagi Anda melakukan kehendak Tuhan. Dan akan ada pengurapan dan penyertaan. I'm done. Sudah dapat semuanya ya, sudah dicatat. Sekarang saya berdoa supaya Tuhan ganti oli. Apa yang saya doakan sebentar lagi, saya doakan seluruh gereja. Altar call mungkin gak bisa karena tempatnya terbatas. Tuhan kehendaki, ada kesempatan, dan Tuhan juga jika lo memberkati gereja ini, beri kemampuan, nanti God willing kita cari tempat ya, yang lebih gede ya. Tapi for now, yang kita lakukan nanti, saya mau urapi di dalam nama Yesus, dengan Anda bergandeng tangan. Di semua ruangan juga, Anda cukup ulu, nanti semua orang gandengan tangan, kita ganti oli bersama-sama, sekalipun nanti secara individu Anda bawa pulang ke rumah secara personally. Akan ada suatu urapan yang diganti, dan urapan ini ketika mengena Anda dari tangan saya ke tangan Anda bersama-sama, semua yang dijanjikan firman ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Udah ya, jangan hobinya berantem satu sama lain. Kalau ada yang begitu, udah gak usah dewakan kecocokan. Gak perlu. Dalam pelayanan fokus ke Tuhan. Fokus ke pertumbuhanmu. Fokus ke jiwa-jiwa dan selesaikan semua kumat-kumatanmu. Masuk ke hadirat Allah, urapan itu akan bertambah. Dan semakin urapan itu bertambah dalam pekerjaanmu, dalam anything, penyertaan Tuhan akan semakin nyata. Nanti kalau saya ajak Anda bergandeng tangan, lalu kita menyembah sama-sama, yang ujung kiri dan kanan, yang paling ujung sama row belakangnya, tersambung dengan bergandengan tangan. Jadi satu row dengan yang lainnya tidak terputus. Dan kalau yang di overflow, nanti semua kan gandeng tangan kan? Mungkin salah satu aja di depan ulur begini, gak apa-apa. Pegang screennya mungkin terlalu jauh, Anda ulurkan tangan seperti ini, urapan Tuhan itu bisa melompat. Haleluya. Amin. Siapa rindu untuk diurapi Roh Kudus? Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, yang streaming tadi, yang sudah disuruh streaming, ya, yang streaming sekarang secara live-nya, Anda juga bisa pegang aja gadget Anda, atau berdoa bersama-sama. I believe God will anoint everyone. Love you so much. This is the last service for now for me. I'm looking forward to coming back sooner than 5 years. God bless you. Please take care of the church while we're gone. We're not really gone. You cannot run away from us. You will always see us. But please take care of the church. This is a very precious church. I'm talking to children, spiritual children here in the disciples. Please take care of ROSC City. This is a precious church. Jaga persatuan. Usahakan persatuan. Jaga kemurnian, kekudusan, kesucian. Jaga DNA kita. Visi itu terus. And I know that God owes no one nothing. Tuhan pasti nanti akan menambahkan segalanya dalam kehidupanmu secara individu. Urapan ini urapan korporat, tapi secara individu Tuhan akan curahkan dalam kehidupanmu. I believe with all my heart. Thank you Jesus. Haleluya. Saya belum memilih mau laku apa. I don't know what you have in store. Okay. Praise the Lord. Nyanyi dulu aja, gak usah gandengan dulu. Nyanyi sama-sama ya. Yesus Tuhan ditinggikan.
Yesus Tuhan, ditinggikan. Menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu. Lagi Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Dara la maya su, dara la maya
Mari semua bergandeng tangan. Saya akan pegang cuma tangan di depan. It's okay. Gandeng aja semua, nanti saya pegang tangan Pastor Sam dan Pastor Robin bersama. Thank you Jesus. Gak usah diangkat terlalu tinggi supaya gak capek ya. Sebab saya mau menunggu Roh Kudus dulu. My senior partner, Holy Spirit, my best friend, you are here. Make your seat count, okay? Banyak orang gak bisa masuk tadi. That seat is for a receiver. Pastikan you don't receive it just for you, because many, many others, they wanted that seat today and they couldn't get it. Make sure that you get this anointing, not just for you, but for many people to come, that God shall bring to your door. Hallelujah. Saya akan tumpang tangan pada waktunya. Just wait upon the Holy Spirit. I sing alone. Yesus Tuhan ditinggikan. I sing alone, guys. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Jemaat, tenang, waktunya bukan nyanyi, waktunya untuk menerima. Biar saya yang melayani. Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sambil diangkat tangannya, Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Silver nor gold I do not give you. What I have I give to you. Receive the anointing so precious from our Lord Jesus. Holy Spirit, come and touch everyone who's thirsty at heart. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima. Shona na 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 maya siara maya sanara la maya so. Dalam nama Yesus semua sampai overflow. Terima. Una na ya si na na la maya sanara la maya si. Ila la maya bara la maya si na la maya si. Singer berikut ni. Allah Roh Kudus nyanyikan ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan anoint your church, anmu. Stay connected, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Sama-sama jemaat nyanyikan lagu ini, korusnya. Allah Roh Kudus,
jamah hatiku dengan urapanmu, rindu I pray for the spirit of unity and your divine protection over this church, doctrinally, spiritually, physically, in Jesus' name and relationally. Hallelujah. Anda bisa mengangkat tangan tanpa garing tangan sekarang. Each one of you individually, let's receive this birthday. Rindu selalu datang denganmu, tinggal lihat. Ya Tuhan terus melawat kita. Saya rasakan di overflow Tuhan sudah melawat banyak. Allah Roh Kudus sama hatiku dengan murah. Saya tahu kesembuhan-kesembuhan juga terjadi sebagai efek sampingnya. Banyak orang mengalami kesembuhan. Lutut seseorang juga disembuhkan. Benjolan di payudara seseorang yang sakit itu, Tuhan juga lenyapkan benjolan itu. Dalam nama Yesus Allah, frozen shoulder being healed in Jesus' name. Hipertensi dalam nama Yesus. Oh haleluya, orang pertama Yashana. Haleluya. Bayi seseorang, anak seseorang disembuhkan dari alergi yang akut. Shabbatabata nama Yashie. Haleluya. Tinggal di hadirat. Lebih tinggi lagi. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu kepada rindu selalu tetap kepadamu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu tetap kepadamu, tinggal di hadiratmu. Hallelujah! Hallelujah! Give God the glory! Say Australia for Jesus! Say revival! Say Jesus is glorious! Hallelujah! Praise Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, tahu lagunya enggak? Na-na-na-na. Hidupnya berbagi kasih bersama, kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita kunci, salah saya. Ganti kuncinya, ngomong kanan kiri, kunci bisa salah. Kita gak pernah salah bergereja. Oh haleluya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Good job guys, thank you. Seluruh hidupnya berbagi kasih bersama.
hati sepikir, setujuan melangkah bersama. Dua yang besar Australia di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, berikan bera NF pada di esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan melangkah bersama. Tua yang besar Australia di hadapan kita. Katakan begini ya, siapkanlah dirimu. Ya Tuhan,
Mana orang-orang ini yang cintian boy, cia? Gimana tuh? You go home messy looking, but Jesus loves you. Please love somebody, even though it's just an expression. Hug somebody, will you? Oh hallelujah, ngomong aduh kamu keringatan, tapi puji Tuhan. Hallelujah, silakan duduk, kita nonton video dulu. Lalu waktu itu saya bertanya kepada Bu Philip, Bu Philip boleh tanya CG yang di Sydney ini rencananya bagaimana? Lalu Bu Philip bilang, pertanyaan kamu, Bu Philip sudah dapat tadi pagi waktu saat itu. Lalu Bu Philip buka Alkitab dan bacakan Yesaya 66 ayat 9. Masakan aku membukakan rahim orang tapi tidak melahirkannya.
Ada dendam pribadi rasanya. No, just kidding. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri yuk. Tuhan terima kasih. You make us a family. It's not a happy birthday to you, it's a happy birthday to us all in you. Thank you Tuhan. Biarkan ROSC bertumbuh terus, makin besar in numbers. Tapi in quality, in unity, in humility, in perseverance ya Tuhan. In the death to self, in sweetness and intimacy with your Holy Spirit. Dalam kewaspadaan menjaga hati dan spiritual life, menjaga hubungan, menjaga satu dengan yang lainnya seperti biji mata Tuhan. Bless this church to grow. From 5 years ago to today, from 50 people to almost 1,000,
dan bertumbuh menjadi the tens of thousands for your glory. Kami minta satu tempat Tuhan. Kami minta Tuhan memberi kami keberuntungan untuk menemukan tempat di mana di Australia Tuhan menjadi base kami. Tempat yang memadai untuk semua, tidak perlu nolak orang lagi. Kami berdoa ya Tuhan, tempat baru itu nanti jemaat juga Tuhan akan mempersiapkan pada waktunya nanti, waktu kami akan mendapatkan tempat itu, kami semua akan menjadi berkat bagi tempat ini. Makasih Tuhan, berkati ROSC. Tuhan mengasihi ya Tuhan. Tuhan mengasihi ROSC. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sambil tetap berdiri kita akan doa untuk persembahan dan untuk kita doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kenyang sekali Tuhan dengan firman-Mu, dan terima kasih Tuhan kami akan menjaga pengurapan yang kami terima hari ini sebagai individual juga sebagai gereja. Biar kami Tuhan dapat menjaga ini Tuhan. Terima kasih buat ini bukan seperti yang kami capai, tapi ini merupakan satu kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami akan jagai ini dengan segenap hati kami, dengan menjaga hati kami terus murni di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, hari ini kami sebelum pulang, kami ada satu ibadah lagi, yaitu kami mau memberikan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Waktu kami angkat amplop ini, sebagai tanda juga kami mengangkat hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, bantu kami untuk kami terus Tuhan mengasihi Engkau. Salah satunya juga dengan apa yang kami miliki, kami dengan sukacita selalu kami memberikan ke hadapan-Mu Tuhan sebagai tanda bahwa kami mencintai Engkau. Kami berdoa ya Bapa, biar persembahan yang kami bawa ini dapat Tuhan jadi alat untuk perluasan kerajaan-Mu. Gereja-gereja dibuka sampai 1000 gereja lokal itu terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai. Engkau akan buat perbedaan antara orang yang percaya kepada Engkau dan orang yang tidak percaya kepada Engkau. Waktu kami mengangkat tangan kami, mari kita angkat tangan kita, jemaat Tuhan. Terimalah berkat kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, dan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Tuhan akan menjagai keluar dan masuk-Mu. Engkau akan selalu timbul sebagai pemenang. Dimanapun engkau ada, Tuhan akan menjagai hidup-Mu. Saat engkau menjagai hidup-Mu, hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya terhidupan selalu memancar, maka berkat Tuhan akan tinggal tetap di dalam kehidupan-Mu. Kemenangan-kemenangan itu akan menjadi bagian hidup-Mu. Kekalahan itu bukan menjadi bagian hidup-Mu. Berkatilah keluar masuk-Mu, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran-Mu. Jika engkau percaya dan menerima berkat ini, sama-sama engkau katakan amin. Saudara, silakan duduk dahulu. Silakan duduk bagian di overflow. Juga silakan duduk dahulu. Kita dengan tertib sekali, kita stay tempat di mana kita ada. Karena khusus hari ini kita overflow di 4 atau 5 lokasi. Sehingga saudara bisa panggil kanan kirinya, jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu ya. Karena nanti kepulangan akan diatur oleh asir dari setiap ruangan-ruangan yang ada. Jadi please stay. Dan saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya jika ada Bapak Ibu Saudara, termasuk juga yang di overflow ya, yang baru pertama kali datang di ROSC Sharon Church Sydney, bolehkah lambaikan tangannya? Jika Bapak Ibu yang baru, wow, ada beberapa. Yang di overflow, it's okay. Minggu depan saya garansi saudara tidak di overflow lagi. Nah, kita akan welcome setiap saudara yang baru pertama kali datang dengan salam khas kita ya. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di ROSC Sharon Church Sydney. Dan kami rindu menjadi keluarga rohani bagi saudara sekalian. Saudara, di tempat ini kalau kita lihat kanan kiri, kita tidak bisa kenal satu sama lainnya. Tapi kita ada satu tempat di mana kita bisa saling kenal dan dikenal. Tempat itu namanya adalah saat dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Connect Group. Di Connect Group itulah di mana 5-10 orang berkumpul di dalam weekdays.
di mana kita ada pemuritan dan persahabatan. Sungguh indah untuk kita join di Connect Group. Jadi Bapak Ibu yang ingin join Connect Group dapat scan QR code yang ada di layar atau dapat langsung pergi ke Asher di manapun yang ada, dan kita akan menchannelkan Connect Group yang paling dekat dan paling sesuai dengan umur Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis hari ini, akan ada baptisan. Di belakang ada petugas yang membawa sign baptism, atau di setiap ruang overflow tinggal langsung datang ke Asher. Katakan, aku mau dibaptis hari ini. Kita sudah siapkan pakaiannya. Bapak Ibu akan pulang dengan pakaian yang sama yang Bapak Ibu pakai hari ini. Puji Tuhan. Dan lalu saya ingin sampaikan jadwal ibadah di ROSC Sharon Church Sydney. Yaitu ada di jam 9, jam 11, jam 1 dalam bahasa Inggris, jam 3 dan jam 5. Lalu ada Army of God, yaitu Army of God Teen jam 11, Army of God Youth jam 1, Army of God International jam 3 siang. Dan ada berita gembira, mulai minggu depan tanggal 14 April itu akan ada connecting time di Rose of Sharon Church Hills. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, tempatnya ada di Hotel Quest di Bella Vista. Jam 11 setiap hari Minggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Hills, sekarang ada tempat ibadah di Hills. Puji Tuhan. Dan hari Selasa ini, jadi ini hari Minggu ya, Senin, Selasa, itu nanti akan ada Pastor Fuji Harsono dari GMS Jakarta. Kita akan melayani kita bersama jam 7 malam hari Selasa, acaranya CG Explosion. Dan hari Kamisnya Pastor Fuji akan kembali melayani di acara Healing Training. Nah Bapak Ibu, Pastor Fuji berpesan di acara Healing Training nanti, kita ajak teman-teman saudara kita yang sakit, nanti kita akan berdoa bersama-sama meminta kesembuhan mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan, persembahan dapat diberikan langsung di kota-kota yang ada di belakang atau lewat transfer yang ada di layar. Semua informasi lebih lanjut, ada reception di lantai 4 dan juga ada Pustaka Raja Wali, tempat di mana kita bisa beli Alkitab dan beli buku-buku yang dapat membangkitkan iman kita, ada di lantai 4. Puji Tuhan, saya serahkan kepada greeter kita hari ini untuk mengatur kepulangan kita. Kita sambut Pak Arifin. Oke, baik Bapak Ibu semua. Kami minta mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu Saudara untuk kepulangan nanti bisa diatur